Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita semua hari ini akan berbicara tentang kanker cervix ya. Kok kanker cervix sih? Ya. Memang kanker yang paling utama untuk payudara saat ini. Tapi kanker cervix itu tidak penting. Dan perlu saya ulangi sekali lagi beberapa kali juga buat teman-teman yang ada di Zoom ya. Karena kanker cervix ini memang masih bermasalah di Indonesia. Jadi beban kanker cervix dunia itu berganasnya yang paling umum keempat pada wanita dengan perkiraan sekitar 600 ribu kasus baru setiap tahunnya dan 342 kematian akibat kanker cervix pada tahun 2020 di seluruh dunia. Bayangkan banyak sekali sebetulnya dan yang disesalkan adalah kanker cervix itu sebetulnya bisa dicegah karena dia perjalanannya itu lama. Itu nggak bisa kok nggak terobati gitu ya, dia jadi masalah. Dan sekitar 85% kematian di seluruh dunia akibat kanker cervix terjadi justru di negara-negara berkembang. Di Jakarta itu kanker cervix lebih sering ketemu di Jakarta karena fasilitasnya bagus. Di daerah-daerah itu agak lebih murah lagi, ya. Nah, kemudian angka kematian akibat kanker cervix 18 kali lebih tinggi di negara-negara berkembang dan rendah dibandingkan negara maju. Di Indonesia sendiri kanker cervix masih menempati peringkat kedua setelah kanker payudara pada wanita ya, yaitu sebanyak 36.000 kasus baru atau 17,2% dari seluruh pada wanita. Jadi memang hampir seperlimanya dari kanker yang pada wanita. Jumlah ini memiliki angka mortalitas sebanyak 21.000 kematian atau 19% dari seluruh kematian akibat kanker. Dan apabila dibandingkan dengan angka kejadian kanker cervix di Indonesia pada tahun 2008, terjadi peningkatan 2 kali lipat. Tapi yang kita senang juga, penemuan NIS atau CIN, cervix intraepithelial neoplasia atau calon kanker, itu juga sudah meningkat artinya, kesadaran sudah mulai bagus tuh, kita sudah ketemu satu siapa dari dini, ya. Betul. Jadi kata kita tentang HPV, ya, kata kuncinya itu adalah HPV. Jadi kanker cervix ini ternyata diketahui disebabkan oleh human papilloma virus. Ya. Dan kata terkait HPV ini menemui populasi sekian banyak ya. Di, maksudnya cuma usia wanita Indonesia itu yang di atas 15 tahun ke atas yang kemungkinan cenderung untuk kena kanker cervix itu sudah 102 juta manusia dari 270 penduduk Indonesia. Nah ini Riskesdas 2018 memperkirakan bahwa di Indonesia 179 per 100 ribu wanita dengan 32 ribu kasus baru tadi ya. Dan di Indonesia ini menyumbang 5,8 kejadian secara global kanker cervix di dunia. Ya, jadi cukup banyak. Juaranya sih India, juaranya. Karena di sana miskinan masih banyak, terus juga seksnya agak bebas ya. Tapi Indonesia sendiri masih menyumbang hampir 6% dari kejadian global kanker cervix seluruh dunia. Kalau data pasien kanker cervix di rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu menunjukkan 80,6% pasien datang dalam kali bisa dimakin. Padahal kanker cervix itu bisa dideteksi sejak dini. Makanya judulnya kanker itu tadi apa? Ada yang tahu judul? Deteksi dini kanker cervix. Karena memang kanker cervix itu bisa bertumbuh tapi amat sekali. Jadi sebelum dia tumbuh jadi ganas, kita udah potong dulu. Jadi kita belajar dulu nih. Mengapa kanker cervix itu bisa terjadi? Masih banyak wanita yang datang untuk rumah sakit untuk screening. Ya, tidak ada keluhan sih. Atau males. Atau ada yang suka ditakut nanti kalau saya malah ketahuan. Padahal ketahuan yang saya diri kan lebih bagus ya. Atau takut sakit ya. Memang spekulum itu tergantung ukurannya. Kalau dan yang diperiksa hanya yang sudah seks. Kalau belum pernah seks masih mau, nah jangan diperiksa. Nah nanti sama aja melawanin ya. Nggak boleh. Jadi memang yang harus sudah seks. Nah sayangnya di Indonesia itu juga udah mulai keluar nih. Yang udah seks kadang-kadang belum nikah. Ya, sehingga saya bilang kemarin tuh di dari problem tanggungan sudah pernah pasiennya pasiennya umur 16 tuh hamil mau melahirkan. Jadi kan baru mau lulus ya, baru mau lulus. Ya. Tapi ini tadi ya, nah, paling sering nih tidak ada keluhan. Bagus di sini yang datang ke sini adalah usia reproduksi. Teman-teman di sini saya lihat mukanya masih muda-muda, seger-seger, pintar, glowing semua ya. Tetapi jangan lupa
HPV tadi yang menyebabkan kanker serviks, si human papilloma virus, itu menyerang di seluruh kita sekarang. Kalau kita nggak periksa pada waktu umur kita tua, di mana pada usia tua daya tahan tubuh kita sudah turun. Pada saat daya tahan tubuh kita turun, HPV-nya masih ada, disitulah terbentuknya mulainya kanker serviks. Jadi kalau ditanya kanker serviks itu kalau udah menopause masuk periksa, salah. Justru pada saat menopause, ketika daya tahan tubuh perempuan itu sudah turun, disitulah kemungkinan terjadinya kanker serviks lebih sering. Jadi justru pada saat kita udah tua, harus bilang, ngapain aku periksa? Kan aku udah gak punya anak. Ya gak punya anak, dulu kan pernah punya anak. Kan aku udah gak berhubungan seks. Ya, dulu masih berhubungan seks. Bekasnya sampai sekarang. Kan aku udah gak haid. Ya justru ketika gak haid, kita harus lebih sering. Jadi gak ada kata-kata nih. Jadi, kan kamu gak ada keluhan. Nanti teman-teman lihat. Neoplasia intraepithelial stem. Justru ada dan timbulnya sama sekali nggak ada keluhan, bahkan tidak ada keputihan pun tidak ada. Ya, jadi kita harus lihat sekarang karena ya tingginya angka kejadian kanker di Indonesia itu karena ini tadi ya dipengaruhi oleh cakupan screening yang masih rendah. Hingga tahun 2021 hanya 6,8 perempuan usia 30-50 tahun yang menjalani pemeriksaan screening dengan metode IVA. Pada tahun 2023 naik sih naik 7,02, ya Allah, begitu banget ya. Dari tadi 70%. Jadi saya ini lagi fine. Fine untuk mencanakan ini. Saya senang sekarang Ibu Veronica kan sudah jadi wamen urusan perempuan. Dia ini nanti tidak saya klik-klik itu. Biar bisa naik. Karena pada dasarnya kami sudah mengajar di seluruh puskesmas seluruh Indonesia untuk memanfaatkan IPA. IPA itu singkatan dari inspeksi visual asam asetat. Dengan asam asetat saja sudah bisa sebetulnya diperiksa. Tetapi ibu bersyukur bahwa ibu termasuk yang 6,3 yang bukan IPA tapi pemeriksaannya pakai pap smear. Karena pap smear lebih bagus daripada IPA. Kemudian apabila tidak ditangani efektif, angka kanker cervix akan meningkat, bahkan beban sosioekonomi yang lebih besar serta penurunan kualitas hidup individu. Nah, jadi belajar dulu nih apa itu kanker cervix. Kita kalau belajar ini adalah rahim ya. Di rahim itu kiri kanannya ada indung telur, kemudian ada saluran tuba, dan ini rahim ya, ini adalah badan rahim, kemudian ini vagina. Bapak-bapak tuh parkirnya di sini nih ya. Nah, karena dia parkir di sini dia mentok sama ini namanya cervix. Dan cervix ini ada nanti ada namanya persambungan skomokoloma, di sini lah terjadinya kanker. Ya, jadi kalau kista, kista biasanya tumbuh di sini, kiri dan kanan. Sementara ini rahim, biasanya ada miom di sini ya. Jadi miom itu ada, miom saya sebelah kanan, sebelah kiri, di sini jadi ada sebelah kanan, jadi gede gitu ya. Terus sebelah kiri, tapi kalau kista biasanya isinya air, itu adanya di indung telur. Jadi nggak ada kista di rahim, nggak ada. Kalau di rahim itu biasanya dari juga namanya miom. Ya. Oke, inilah anatominya. Anatomi yang tadi ya. Nah, di sini ada sambungan skomokoloma namanya. Jadi bagian luarnya ya, berdiri seperti ini, tapi lendirnya justru datang dari sini, ini ada papil-papil. Jadi kalau kita lihat mulut kita, bagian luarnya ini namanya skuamo. Bagian dalamnya seperti papil di lidah. Ya, dia papil di lidah seperti itu, kita kalau melihat makanan hilang ya, sama. Di sini banyak cervix ini terasa kalau lihat dia ada cowok keren ya, kita seneng gitu ya, atau dirasa sama suami, ini akan menghasilkan lendir cervix. Tujuannya kayak oli. Mobil, motor, kalau olinya belum naik, dipaksa jalan akibatnya rusak. Karena mesinnya gesek dengan mesin, harus ada olinya. Nah, ini nih oli yang Tuhan bikin buat para perempuan supaya pada saat berhubungan seksual, vaginanya nggak rusak. Oleh karena itu pada perempuan yang sudah menopause, bagian ini akan masuk ke dalam. Dan yang masuk ke dalam itu kurang menghasilkan cairan dan cervix. Dan saat itulah kalau berhubungan jadi rasanya sakit. Teri awalnya rasanya gatal. Tapi sebetulnya itu karena kurang lendir cervix. Nah, di bagian inilah kalau terjadi infeksi HPV yang terus menerus,
bisa menjadi kanker serviks. Rokok terus menerus merupakan faktor dori. Karena HPV itu sebetulnya human papillomavirus itu virus di kulit. Kalau di virus di kulit itu bisa dihilangkan nggak? Bisa. Kalau kita bersentuhan dengan orang yang panu, tapi terus kita mandi, kita nggak kena panu. Karena cuma infeksi kulit. Tapi kalau infeksi panunya ditempel, 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 oh beneran kita kena panu. Sama seperti HPV. Ya, baik. Ini adalah bagian squamo, ini bagian kolumna. Nah, di persambungan ini, jadi kan beda itu. Antara lapisan yang ini, squamo, dengan lapisan kolumna. Selnya beda. Di perbatasan inilah sering terjadi masalah. Seperti di daerah perbatasan kita ya, perbatasan antara Malaysia sama Indonesia. Terjadi masalah tuh, perbatasan antara Bangkok sama Thailand sama Kamboja kemarin ya. Masalah lah, pokoknya daerah perbatasan ini, daerah perbatasan di sinilah terjadinya masalah. Nah, jadi beda ya. Tumor itu apa? Tumor itu ada tumor jinak seperti ini namanya miom. Ya, miom itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil banget seperti ini. Emang bisa banyak? Bisa. Saya pernah mengeluarkan 33 buah miom sebesar-besar ini dalam satu rahim perempuan. Jadi miom bisa tumor kayak bakso. Ya. Kalau tumor ganas, dia malah justru menjadi satu dengan jaringannya seperti rayap. Dia tumbuh seperti rayap. Rayap tuh kalau kena di pintu kita, langsung ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Tiba-tiba kok ada bubuk. Terus bunyi ya, rontok langsung. Nah, disitulah baru ketahuan. Sehingga teman-teman harus dicamkan dalam hati dan dalam pikiran kita. Kanker semua pada awalnya tidak pernah ada gejala. Jadi masukkan dalam hati ya. Terus ini gimana? Deteksi dini. Sekali lagi, kanker semua kanker pada stadium awal tidak ada gejala. Sehingga kita harus deteksi dini karena makin dini kita ketahui makin cepat penyembuhan, makin bagus penyembuhannya. Nah inilah kanker disebabkan karena si virus ini HPV pada bagian penyambungan stoma kolumnal ini dan kemudian dia menjadi tumbuh menjadi ganas karena dia tidak terkendali. Awalnya kecil ya seperti ini daerah di sini dan bisa seperti ini. Ya, saya filter cancer. Kalau udah seperti ini, udah ketahuan. Satu, bau. Cebok, bau. Kedua, post-coital bleeding. Habis seks, pasti timbul berdarah. Kong ini dipegang aja, disentuh-sentuh aja, langsung berdarah. Ya. Kalau sudah seperti itu, udah kayak gini. Wah. Jadi kalau udah bau, udah berdarah, apalagi timbul sampai kaki bengkak, Pak. Tidak nyerah juga tuh biasanya, hanya diradiasi, jadi udah gak bisa dioperasi. Nah, jadi kanker yang ini biasanya disebabkan karena infeksi, infeksi apa? Infeksi dari human papillomavirus. Nah, berbeda dengan kasus kanker lainnya, penyebab kanker serviks itu sudah diketahui. Penyebabnya yaitu lebih dari 95% disebabkan oleh HPV. Ya, hampir semua kasus kanker serviks. Ini jenis yang memang squamosa. Memang ada jenis kanker yang lain, yaitu tadi kan ada jenis yang squamosa dan ada jenis yang papil yang di tengah. Ya, jadi ada bibir itu ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Perbatasan ini biasanya timbulnya ke arah luar. Tapi kalau yang dalam namanya jenisnya adenokarsinoma, karena lebih ke arah kelenjar. Ya, jenisnya HPV-nya beda, tapi bisa menyebabkan kanker. Nah, kalau dibilang nanti ada beberapa kanker itu ada yang 11, 13, kanker yang jinak yang menyebabkan pertumbuhan kutil kelamin dan ada yang 16 dan 18 yang menyebabkan karsinoma squamosa. Itu totally sebetulnya kalau dilihat seluruh dunia 85%. Loh, yang 15% dari apa? Dari jenis kanker HPV yang lain. Jadi HPV itu banyak banget. Koncone, sukune, apa tetanggane gitu ya. Itu ada 120-an jenis HPV. Dan dia seperti COVID, cepat banget mutasi. Ya, sehingga kita harus periksa. Nah, jadi lagi. Bila ada HPV, merupakan virus yang umum terdapat di mana saja, infeksi HPV dapat dijadikan adanya hubungan seksual, tapi nggak hubungan seksual bisa loh, nanti saya cerita sedikit.
80% wanita yang sudah berhubungan seksual yang pernah terinfeksi HPV dan tidak menimbulkan gejala itu 90% bisa sembuh dengan sendirinya dengan daya tahan tubuh yang baik. Jadi siapa tahu teman-teman sudah pernah sebetulnya kena HPV, tapi nggak jadi sakit karena masih muda. Daya tahan tubuhnya masih baik. Tetapi kalau Anda bolak-balik kena seksual dengan pasangan yang bermasalah, satu, Anda merokok, stres, terus suka infeksi, keputihan, suka begadangan, misalnya daya tahan tubuhnya kan turun tuh. Nah, disitulah nanti HPV-nya berkuasa. Sejauh kita baik, kita kena, kena COVID kan? Ada yang kena COVID ya, ini aku kena COVID, tapi cuma istirahat di rumah baik. Kan? Itu karena daya tahan tubuh kita baik. Tapi juga ada daya tahan tubuh yang tak baik, pas kena COVID yang variannya varian yang ganas. Ya. Aku dulu apa yang ganas? Nah, pas kena varian Delta jadi Bapak beneran sakit. Nah, single faktor juga berisiko apalagi jika sudah berganti-ganti pasangan. Ya. Nah, ini infeksi HPV ya. Ada kata-kata gini, infeksi HPV dapat terjadi karena adanya hubungan seksual. Karena kalau ada hubungan seksual, ada kan? Penelitian saya, penelitian 91, benar-benar berakhir. Waktu tahun 91 itu saya melihat di WC, mengambil sampelnya di WC, salah satu SDW. Ternyata di WC itu, di WC yang basah, itu HPV-nya ada. Memang itu yang tidak tepat berdata. Padahal dulu WC-nya itu WC jongkok. Kalau jongkok kan nyiprat-nyiprat ya kemana-mana, bisa juga nyiprat balik lagi ke kulit kita loh. Sehingga mulai saat itu, dari tahun 91 ya, mulai tahun 2000 lah, kita kenal WC harus kering, tidak boleh basah. Satu lagi nih buat bapak, ya, dua orang, dua, tiga. Bapak-bapak coba ingat-ingat ya, kalau buang air kecil, gimana? Masuk kamar mandi, terus buka resleting ya, terus pegang barangnya buat buang air kecil. Habis itu keluar, duduk lagi, baru cuci tangan ya. Kembali dong, nanti habis buka handle. Di handle ini kotor nggak? Kemungkinan kotor. Di ini jangan-jangan juga kotor misalnya pegang-pegang. Makanya dulu waktu COVID semua tetap habis apa tuh cuci tangan. Bilas lagi, bilas lagi. Karena virus ada di mana-mana. Dan itu bapak-bapak pegang barangnya sebelum cuci tangan. Akibatnya di barangnya ada virus HPV. Sampai ke rumah, lupa ibadah, kagak wudhu, udah main ke istrinya. Jadi HPV-nya masuk ke istrinya. Bapaknya baik loh, cuma main sama istrinya aja nggak memang siapa-siapa. Tapi maaf, tangannya ada jorok. Begitu megang barangnya, di barangnya ada HPV. Nah, jadi mulai sekarang ingetin, bapak-bapak cuci tangan dulu sebelum main sama saya. Kalau ibadah aja, kita sholat ya, mau sholat kita wudhu dulu. Bapak mau hubungan mesti ibadah loh, bapak wudhu dulu. Artinya barangnya dan tangannya di sini. Ya, supaya bersih. Nah, jenis-jenis virus HPV itu tadi saya sudah sebut, ada yang high risk, 16, 18, dan segala macam ini. Dan ada yang low risk yang menyebabkan polilema atau kulit kelamin, dan ini bisa juga menyerang kelamin. Laki-laki, tipe 6, 11, 42, 43, 44, 48. Ya, jadi saya menanggap itu tergantung dia daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya laki-lakinya bagus, tidak kena dia. Saya pernah dapat seorang dari Papua dengan daya tahan tubuh yang rendah karena HIV, yang namanya kondilomanya itu mulai dari sini sampai ke belakang sini. Penuh. Karena daya tahan tubuhnya kurang. Sehingga itu juga tergantung daya tahan tubuh. Ya, jangan lupa minum vitaminnya suhu ya. Supaya daya tahan tubuhnya bagus. Nah, inilah kanker cervix ya. Ini cervix yang lama seperti ini yang tadi saya bilang. Ini adalah kulit bagian squamous di bagian kolumnarnya. Yang bagus itu licin begitu. Nanti udah ada low grade CIN, ini jadi kayak begini. Ada high grade CIN, dia mulai pecah-pecah begini dan sampai jadi cancer, udah mulai berdarah. Ini kutil kelamin, misalnya kayak gini. Dan ini biasanya di anus. Kenapa? Orang-orang di anus, dikenal di anus itu biasanya, laki yang seks dengan laki-laki. Masuk ini, tapi namanya lubang. Lubangnya apa? Lubang belakang, jadi masuk ke belakang. Nah, ini adalah kutil kelamin di daerah anus. Kadang-kadang juga tumbuh seperti ini. Ya.
kecil ya, itu di Indonesia. Padahal ini sudah di Sumbang betulnya. Baik, nah sebuah penelitian mengungkapkan bahwa ada dua jenis yang berisiko tinggi yang paling banyak menyebabkan 70% rata sakit di seluruh dunia 16 dan 18. Ingat 70%. Dan vaksin yang dibuat sekarang yang kuadrivalen itu mengandung 16 dan 18. Jadi kalau Anda disuntikan vaksinasi dari HPV yang 16 dan 18 ini Anda terlindungi dari 70%. Artinya aman nggak? Aman separuh. Karena yang 30% masih bisa kena kanker jenis yang lain. Nah, riset Indonesia juga membuktikan adalah di tipe yang lain 4552 itu juga memiliki kasus tinggi, terutama ini yang jenis adenokarsinoma. Ya. Kemudian ini perjalanan HPV menjadi kanker serviks. Dari mulai sel normal, kemudian displasia, dis itu artinya salah, ya, tidak pada tempatnya. Plasia itu membelah, jadi displasia ini sudah mulai salah-salah membelah. Kemudian menjadi low grade ini SEL, berapa SES? Low grade dari serviks intraepithelial lesi. Dan ini menjadi high grade cervix intraepithelial lesi dan kemudian menjadi karsinoma. Habisan sel cervix harus melalui beberapa tahapan perubahan sampai sebelum benar-benar menjadi cancer. Untuk melihat perubahan tersebut, kita pakai tes ya, atau disebut dengan HPV. Nah, tes HPV dilakukan untuk screening virus ada atau tidak keberadaannya di cervix sebelum merubah menjadi sel. Jadi ingat, tesnya ada beberapa macam. Tes yang pertama adalah kita mau lihat ada HPV nggak? Ya HPV. Tapi HPV itu bisa ada di badan kita, tapi nggak bikin kita sakit. Belum. Tapi udah ada di badan. Bisa iya nggak? Kan? Kalau daya tahan tubuhnya baik, terus dia hilang dengan sendirinya. Nah, kalau mau lihat pap smear, ini tes HPV. Kalau mau lihat pap smear ini, itu berarti sudah mulai ada perubahan sel. Ya, bisa dilihat di sini antara displasia, low grade, dan high grade di sini. Ya, ini pap smear. Apalagi di sini sudah pasti hilang. Tapi ini bisa selnya normal, tapi tes HPV-nya positif. Karena apa? HPV-nya udah masuk ke kita ya. Tapi belum diklik minus ya. Paham dulu. Itu nanti bedanya. Apa sih bedanya pemeriksaan pap smear, kemudian pemeriksaan dengan tes HPV DNA. Ya. Ini adalah cervical cancer tadi, ya, masuk ke sini. Dan dia harus masuk sampai ke dalamnya, baru bisa membuat perubahan sel seperti ini, dan jadi merobak seperti ini. Nah, nanti kalau udah berubah seperti ini bisa dia tembus ke bagian dalam lagi, ini yang kita sebut metastasis karena kansernya invasif. Jadi di sini ada kanser, kanser masih stadium awal, stadium 1A, 2, 1B, oke. Okay. Begitu sudah 2A, itu dia sudah mulai invasif. Kami sudah tidak akan melakukan operasi kalau stadium kanser itu sudah 2B, itu sudah nggak bisa. Jadi kalau stadium cancer kan berapa stadium 3? Ya pasti ada operasi ya. Ya. Kalau ada dokter yang operasi, itu jangan-jangan dokternya salah diagnosis. Ya. Karena kalau sudah 1A saja, kalau 1A sudah invasifnya lebih dari 7 mili, bayangin 7 mili itu nggak ada 1 senti. Jadi kita sudah kemungkinan besar tidak akan. Ya. Baik. Jadi beberapa individu berisiko lebih tinggi karena rata senti, apabila memiliki faktor risikonya apa aja sih? Mengidap penyakit menular seksual lain dari keputihan, apalagi keputihan itu karena treponema pallidum atau karena GO. Itu GO itu adalah diplococcus intracell, jadi dia bisa masuk ke dalam sel. Itu akan bawa-bawa si virus-virus sama bakteri jadi siapa? Virus sama bakteri jadi mana? Jadi bakteri virus lebih kecil. Artinya kalau si bakterinya bisa masuk ke sel, virus yang lebih kecil itu nebeng masuk ke dalam dan itu akan menyebabkan kansernya lebih cepat. Menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda, ini bukan cuma kurang dari 20 ya, sekarang banyak yang kurang dari 15 tahun. Makanya ketika kemarin pemerintah bilang kita mau sebarkan kondom atau KB untuk anak-anak umur 16 tahun. Ngomongnya salah sih, untuk anak-anak SMP dan SMA. Ya, maksudnya SMP dikasih. Tetapi memang ada yang seksual ini. Jadi kita bilang, sebenarnya kita mau menyebarkan kondom dan KB untuk wanita usia remaja. Yang sudah melakukan seks, yang belum, ngapain dikasih. Ya kan? Kalau udah seksual, kita kasih karena untuk melindungi mereka dari ini faktor-faktor risiko. Kemudian berganti-ganti pasangan seksual, ya, atau berhubungan seksual dengan individu yang sering berganti pasangan. Jadi, si istri itu baik banget. Di rumah cuma nunggu suami. Suaminya, purne. Turun kono, turun kene.
mana-mana. Itu kayaknya profesi driver tuh ya. Karena driver kan selamat kan. Jadi cabang Malang gitu ya, cabang Banyuwangi gitu, sampai kemana-mana ke suaminya ya. Cabang Cirebon, paling banyak tuh Cirebon, daerah Pantura tuh paling banyak. Ya. Buka cabang di situ suaminya. Ya. Nah, jadi jangan lupa. Nanti. Jadi dia sih sebetulnya individu yang baik, cuma dia berhubungan seksual dengan individu yang sering berganti pasangan. Saya juga. Tuhan saya juga aktivis HIV, biasanya perempuan-perempuan yang kena HIV itu dari laki yang seperti itu. Perempuannya pun baik-baik aja, ibu rumah tangga sopan-sopan, tapi suaminya yang tak sopan. Kemudian merokok aktif atau merokok pasif, karena merokok itu ada nikotin yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Kemudian memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya pasien-pasien kena HIV, dan saya sangat menyarankan teman-teman HIV itu periksa pasnya lebih sering daripada teman-teman yang sehat. Karena apa? Daya tahan tubuh mereka lemah. Kemudian ada riwayat kanker servis juga pada keluarga, sehingga ada gen untuk kanker. Ya. Apa saja dari gejala kanker servis ini yang teman-teman harus ingat. Tahap awal, pasien kanker servis kan orang bisa saja asimptomatik alias tidak ada gejala. Teman-teman harus ingat ya. Tidak ada gejala. Jadi jangan sampai tunggu ada gejala, periksa aspek nanti. Ya. Jadi apalagi ini gejala awal sudah ada perdarahan, udah ada keluar cairan di bau, ya itu mah udah kaset ya. Apalagi pakai nyeri panggul, darah haid berwarna hitam, wah udah lebih gawat lagi. Ini apalagi udah seperti ini, udah tahap lanjut dalam merupakan hanya. Pokoknya kita lihatkan. Sekarang pencegahannya. Pencegahannya itu dua, yaitu primer dan sekunder sebetulnya. Tersier mah pengobatan terapi jika sudah diketahui diagnosis sesuai stadiumnya. Ini udah gak usah nih merupakan hanya. Tapi kita primer, nih hari ini kita edukasi. Edukasi adalah salah satu pencegahan primer supaya teman-teman tahu bagaimana menjaga diri terhadap si HPV dan mencegah terhadap kanker serviks. Kedua, kita beri vaksinasi. Kalau sekunder itu deteksi dini kanker serviks bisa dengan IPA cara sederhana, bisa pap smear, bisa juga pap smear ada dua dengan cara konvensional biasa atau dengan LBC liquid based. Isinya sitologi LBC karena itu lebih bagus ya, memang lebih mahal. Atau dengan tes HPV DNA dengan cara PCR. Nah, apa bedanya primer dengan sekunder? Kalau bahasa polisinya nih ya, yang ini mencegah, supaya jangan kena. Kalau yang ini mencegah, polisi ya, kalau dia mau mencegah benar, itu ada tanda dilarang masuk, dia udah ketentengan di luar jalan masuk ya. Kalau ada tanda polisi, ada tanda dilarang masuk. Ya. Masuk. Nah, tapi kalau nggak ada polisi, polisnya ngumpet, di balik pohon ya. Orangnya lihat polisi nggak masuk ya, begitu orangnya masuk ya, nah, itu namanya mencegah. Bagus mencegah atau mencegah? Bagus mencegah dong ya, jangan mencegah. Mencegah tuh kayaknya sengaja tadi masuk lah baru dicegah. Tapi itu kadang-kadang kita belum kena vaksin misalnya, jadi ya kita tetap harus deteksi dini ya, jangan lupa. Kemudian nah ini tadi ya, vaksin HPV itu dianjurkan untuk melindungi terhadap infeksi HPV yang dapat menyebabkan sensitif. Kalau pas minum itu melakukan pas secara teratur dapat membantu mendeteksi perubahan sel-sel leher yang abnormal. Nah ini praktek seks yang aman juga termasuk mencegah nih, menggunakan pengaman atau kondom saat berhubungan seksual dapat membantu mengurangi risiko HPV. Kecuali ya suaminya aman-aman aja yang berusaha pakai kondom ya. Nah ini tadi HPV sangat resisten terhadap panas. Nah ini ya. Teman-teman, makanya sekarang semua public toilet itu kering. Karena HPV-nya itu sangat resisten terhadap panas dan proses pengeringan. Jadi kalau kering, ya, bagus. Jadi mulai saat itu, bandara di mana-mana pun juga nggak akan pakai buka. Buka kran ya, tangannya gini aja. Nggak perlu pakai megang. Terus mau masuk ruangan juga nggak perlu megang, buka sendiri. Itu karena pengetahuan kita terhadap ini, ya. Kemudian optimal penularan non seksual juga dapat terjadi bisa, ya. Misalnya penggunaan barang bersama pakaian untuk kontaminasi atau tadi seks yang cepat tangan dan sebagainya. Makanya sejak COVID yang lambang orang harus nutupin badannya, cuci tangan yang bersih. Terus tadi si spesialisnya jangan lupa kontrol ke dokter untuk pemeriksaan. Nah, kenapa harus divaksin?
Karena tadi saya sudah jelaskan yang namanya si virus tadi adalah infeksi kulit aja. Dia nggak akan menyebabkan pembentukan antibodi. Karena dia cuma di kulit. Ada nggak kira-kira gini? Panu ya, panu ya. Kalau orang udah kena panu, bisa nggak kena panu nggak? Nggak bisa. Karena panu nggak terbuat antibodi. Tapi kalau orang udah kena demam berdarah, maka berikutnya kena demam berdarah itu dirinya. Atau kayak kena COVID kemarin. Orang kena COVID, kemudian kena COVID lagi kedua, gejalanya lebih ringan daripada kena COVID yang pertama. Karena itu sudah masuk ke dalam badan. Sehingga kita vaksinasi ini merangsang pembentukan antibodi dengan menyuntikkan virus HPV ke dalam badan. Jadi ini dimasukin virus. Nah, tapi kita membentuk virus yang virus-virusan, yaitu virus live particle. Jadi kalau virus yang sebenarnya punya DNA seperti ini di dalamnya, maka virus live particle itu dikosongkan. Kalau ini ada isinya, ini kosong. Sehingga seperti COVID kemarin, ada yang bukan virus beneran, cuma bikin cangkangnya aja. Dan cangkang itu dimasukkan ke kita untuk dikenali oleh badan kita dan kita membuat zat aktif. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau vaksin ini ada antigen terus ditambah adjuvan, kenapa di adjuvan? Karena waktu dimasukin bisa berlipat kali ganda reaksinya. Nah, salah satu kemarin kalau ada yang disuntik COVID pakai vaksin Pfizer, ya, adjuvannya oke banget, begitu disuntik langsung demam kita ya. Karena adjuvannya ini meningkatkan reaksinya terhadap antigen jadi berlebihan, ya, sehingga badan kita jadi imun. Nah ini tadi adjuvan Anda memperkuat induksi antibody ya. Kalau tradisional begini bikinnya sedikit, kalau ditambahin antibody itu jadi banyak. Makanya teman-teman nakes biasanya disuntik yang Pfizer. Tujuannya supaya antibodinya lebih banyak. Karena nakes atau tenaga kesehatan itu lebih riskan kena COVID daripada kepala yang lain. Jadi ini adalah vaksin yang kita berikan. Ya. Kemudian ini, nah kapan diberikan vaksin? Panduan Hobi ini himpunan obstetri ginekologi Indonesia yang untuk onko ginekologi. Kita memberikan pada wanita berusia 10, ini sekarang 9 sampai 55 tahun. Jadi kalau Anda belum 55 tahun, vaksin aja. Ya dong, aku umurnya 25-6. Kalau Anda sehat, Anda mau vaksin, nggak apa-apa. Tapi karena memang vaksin ini melindungi sampai 15 tahun ke depan. Usia harapan hidup orang Indonesia itu sekitar 70, makanya kita pasang di 55 tahun, ditambah 15, pas 70. Kalau Anda udah umur 60, mau vaksin, bisa juga. Tapi kan nanti jangan-jangan masih hidup nggak ya, vaksinnya cukup mahal. Tapi menyarankan 12-55 tahun, karena perkumpulan ahli penyakit dalam Indonesia itu megangnya anak-anak perempuan udah lewat dari 12 tahun. Sementara IDAI, ini sekarang udah turun ya, jadi 9 tahun ikatan Indonesia. Nah, bahkan untuk yang kuadrivalen itu sudah ada penelitian, kalau diberikan pada umur 9 tahun, jadi kurang dari 13 tahun, maka efeknya di badan itu bisa 2 kali lipat dibanding kalau dikasih sudah lewat 16 tahun. Jadi, Pak Ahok dulu menyarankan ya dia baru dia jadi gubernur yang membelikan untuk seluruh anak-anak sekolah negeri sayangnya sekolah swasta sebaya sendiri sekolah negeri diberikan untuk dia 2 dosis saja cukup yaitu umur 9 tahun pada waktu kelas 5 SD dan diulang pada waktu kelas 6 SD umur 10 tahun cukup 2 kali pemberian anak-anak kalau belum kena diulang juga diberikan juga pada anak-anak SMP kelas 1 dan kelas 2 sebelum 13 tahun. Karena menurut penelitian lewat dari 13 tahun, badannya apalagi sudah mulai hiperaktif, maka daya tahan tubuhnya sudah tidak mampu membuat lebih bagus daripada sebelum dia hari atau masih hari awal-awal. Ya. Nah, terus kapan pemberiannya? Jadwal pemberian adalah sekarang diberikan, kemudian diulang 1 atau 2 bulan kemudian, dan diulang 6 bulan kemudian. Jadi misalnya penyuntikannya 1 Januari, penyuntikan keduanya Februari kemarin, dan penyuntikan yang ketiga di Juli. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, keamanan hampir semua efek samping yang ditentukan adalah lokal, ya, yaitu ini keamanan dari vaksinasi. Enggak indikasinya hanya hipersensitif. Dari semua pasien yang disuntik vaksin sih tidak aman. Jadi ada satu yang karena dia takut terus dia agak berperang gitu ya. Tapi setelah minum teh hangat bilang gejalanya. Nah, apakah vaksin saja cukup? Tidak. Tadi kan saya bilang 97% ya. Jadi bagi yang sudah berhubungan seksual tentu tidak.
kita harus tambah itu tadi, infeksi bisa asam asetat karena dia sederhana dan murah, hanya butuh asam asetat aja untuk keahliannya langsung pakai mata. Jadi memang perlu latih untuk tenaga kesehatan. Ya, biasanya dilakukan di daerah yang sumber dayanya terbatas. Nah ini pemeriksaan pakai pap smear ya, apalagi pakai LBC di tweet based histologi, tampilan dari sel-selnya itu bagus, pelakinya normal ya. Mulai ini namanya intinya hiperkromatik, jadi intinya membesar, apalagi intinya sudah besar dan sitoplasmanya mengecil. Bandingkan dengan ini, sitoplasmanya besar, intinya kecil. Inilah gambar yang dilihat oleh teman-temannya Mas Dian, ya. Mas Dian, Bu. Nah, itu teman-temannya di laboratorium lihatnya seperti ini nih ya. Jadi ini yang bagus, sel yang bagus, ini sel-selnya sudah cenderung menjadi ganas ya. Kalau ini kita dulu tapi pre-cancer, kita sudah. Intinya hiperkromatik, ah, udah racun tuh ya, udah tanda-tanda. Ini ya, adalah normal sentik, tentu saja. Nah, ini yang udah resip kanker ya, udah mulai merah-merah seperti ini. Dan ini kalau dikasih asam cuka, tadinya normal, kelihatannya bisa jadi normal seperti ini. Begitu dikasih asam cuka, kelihatan putih-putih seperti ini, namanya white pigmentation. Dan ini adalah gangguan untuk menuju cancer. Tapi belum cancer, walaupun udah mulai ada yang berdarah dikit-dikit, ya, tapi ini belum cancer. Seperti ini gampang, kita operasinya lebih kecil, namanya cone biopsi, kita cone bisa hilang dan sembuh. Beda kalau dia udah masuk ke dalam, kita nggak bisa cone biopsi, kita harus angkat terakhir kalau masih bisa. Tadi stadium 1B yang sudah masuk ke dalam, sudah nggak bisa angkat terakhir, harus radikal, jadi lebih luas lagi operasinya. Jadi lebih banyak makan biaya. Nah ini lesi masih lesi prakanker sudah mulai banyak darahnya ya, dan sudah mulai agak masuk ke dalam dan mulai bengkak, ini putih-putihnya sudah lebih banyak ya. Dan ini jenis yang cancer, hemasis AN, ini yang jenis yang cancer, disentuh aja sudah nyebar darah ya. Ini dengan lipid based histologi yang tadi saya sebutkan bagus ya, untuk melihat perubahan sel normal ya, perubahan sel kanker menjadi darah. Terus, tapi masih tetap perlu dokter spesialis patologi anatomi untuk melihat. Memang sensitivitasnya lebih tinggi, tapi hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang ada dokter spesialis patologi anatomi. Jadi kayak di tempat saya dulu, desa, kecamatan, Bajawa, bisa ada spesialis PA-nya. Oh, ada nggak ibu kota provinsi? Kalau ibu kota provinsi ada semua ada spesialis PA. Tapi mungkin beberapa tahun yang lalu, kita sekarang ada provinsi dibuka, misalnya di Manokwari. Manokwari itu ibu kota provinsi Papua Barat, tidak ada SPPA-nya. Jadi tidak semua provinsi pun punya SPPA. Ya. Sehingga makanya kita nggak bisa periksa ini, apalagi cukup mahal. Kita periksanya pakai pasmir, ambil, kasih di sini, di objek glas, terus kita lalain. Kita cari ini yang sel-selnya besar, tadi yang saya bilang. Ini adalah tes KPT genotyping, juga hanya bisa dengan PCR. Memang lebih sensitif dan penetapan risiko sejak terjadinya awal infeksi terus dikerjakannya dengan metode PCR. Nah ini ya, teman-teman yang ini, aduh aku periksa hari ini, aku ada HPV, terus tahun depan periksa lagi. Lantun, karena mahal, dapat telepon 3 tahun sekali, ya. Nah, tapi kalau hasilnya positif, terus takut ya, kadang-kadang kita diamin aja, kita lihat lagi 1 tahun, 2 tahun lagi, kan. Jadi nggak perlu tiap tahun harus periksa HPV, DNA, genotype. Nah, apa bedanya tes HPV dengan pap smear ini? Kalau tes HPV itu melihat adanya infeksi HPV. Tapi kalau pap smear melihat ada perubahan sel kanker ganas. Tadi ya, grup mencegah dan mencegah. Ya. Oke, ini tadi caranya kita lewatin aja. Nah, bagi yang sudah kontak seksual, ya, lakukan tes HPV dan pap smear secara rutin. Gak bisa tes HPV, pap smear aja deh. Ya, apalagi yang udah kena kontak seksual. Juga saya sebutkan di sini. Evidence base yang kita yang terakhir tahun 2021 menyebutkan kalau Anda usianya masih di bawah 55 tahun dan hasil pemeriksaan pap smear negatif, Anda boleh mengulang 3 tahun lagi. Nah, ada dokter yang bilang, oh ibu harus periksa tiap tahun. Di sini teman-teman dari Soho menyiapkan tiap tahun. Nggak boleh juga ya. Kalau buat saya itu namanya dokter indukasinya. Pasiennya sudah datang terus gitu ya. Ada 3 tahun sekali juga. Ya. Nah, 3 alasan untuk tetap melakukan pap smear tadi. Vaksin tidak melindungi dari semua jenis HPV. Dan mungkin tidak mendapatkan dosis vaksinasi yang cukup. Jadi mungkinnya tidak mendapatkan manfaat atau dari vaksin. Karena suka lupa nantinya.
atau pada waktu disuntik vaksin dia lagi daya tahan tubuhnya lagi rendah karena dia sakit flu atau segala macam ya, dia tidak mendapatkan manfaat penuh dari vaksinasi apabila telah terinfeksi HPV yang terdapat dalam vaksin. Jadi sudah terinfeksi HPV masih divaksin bisa juga sebetulnya karena tetap saja meningkatkan daya imunitas ya walaupun tidak efisien. Jadi tetap harus lakukan vaksin. Nah tadi nih apa aja yang mau dilakukannya syaratnya sebelum tes vaksin. Satu, tidak sedang haid. Ya, kalau sedang haid, jangan bisa. Semua warnanya merah. 48 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual. Ya. Nanti kalau ada hubungan seksual, ketemu yang lain-lain. Sperma, rambut, di dalam. Kemudian 40 jam sebelumnya tidak melakukan vaginal jus. Jadi cara substitusi vagina. Dan yang terakhir, tidak sedang dalam proses pengobatan servis atau pengobatan infeksi menular seksual lainnya, misalnya kepipihan. Ya. Ini prinsipnya, it costs money to stay healthy, but it's even more expensive than sick. Jadi jangan sampai nunggu sakit, yang lebih mahal. Kesimpulan take-home message-nya, satu, setiap wanita berisiko terkena infeksi HPV yang homogenik yang dapat menyebabkan kanker, dan kanker ini merupakan beban psikologis wanita di mana saja, baik wanita usia muda maupun matang, keduanya berisiko terkena kanker, apalagi yang kedua, ya, yang disebabkan oleh HPV yang terdapat beragam tipe HPV tadi, dari mulai 1 sampai 150 mungkin sekarang. Ya, tetapi secara global, tipe 16-18 bersama-sama mewakili 70-71% penyebab semua kasus kanker. Vaksinasi yang terbaik untuk kanker cervix adalah jenis vaksinasi yang dapat memberikan perlindungan yang paling mampu terhadap HPV penyebabkan kanker. Jadi dulu ada vaksin quadrivalent, isinya 4 paket, 2 garis, 2 tidak kanker. Sekarang isinya nanovalent, 9 garis. Terus saya udah disuntik yang 4, dokter sekarang apakah perlu yang nano? Gak usah, kecuali lagi banyak duit. Ya. Karena yang nano satu kali suntik 2,5 juta. Vaksinasi dilengkapi dengan screening akan mengurangi risikonya dari kanker cervix. Jadi udah vaksinasi tetap screening yang tetap. Walaupun sudah vaksinasi tetap melakukan pemeriksaan pap smear. Dan pap smear tetap dilakukan sebagai pencegahan sekunder, ya. Mencegah tadi, mencegahnya udah, mencegah jangan lupa. Dilakukan secara setelah haid sebelum berhubungan seksual mulai dari 3 tahun pasca seks sampai usia 70 tahun kalau saya. Karena wanita Indonesia itu rata-rata umurnya 70 tahun. Dan mudah-mudahan 70 tahun masih bisa mendapat dokter dan biasa. Ya. Dilakukan 3 sampai 5 tahun sekali bila hasilnya negatif. Ya. Saya menjelaskan ini soalnya ada dokter yang bilang, saya suka mengetahui, saya 6 bulan sekali periksa partner. Saya boleh, ya. Dokter itu pasti. Dia pasiennya banyak, jadi suruh mendulang sekali. Saya sih 3-5 tahun sekali. Bila telah divaksinasi, juga dapat dilakukan 3-5 tahun sekali, dan pada pasien kurang mampu, atau tidak dapat masalah pas, kita melakukan vaksin. Yang penting itu adalah A, B, C, D. Tahu nggak? A, B, C, D apa? A, B, C, D itu adalah... Jadi jangan lupa, kalau nggak mau ABCD nggak akan bisa, karena memang barangnya ada di dalam. Jadi harus mau ABCD, kalau nggak ABCD nggak bisa. Oke, jangan lupa ya. Lihat, kelihatannya baik-baik ya. Kelihatannya baik-baik, seperti dilihat sudah kanker stadium 2B. Kelihatannya di luar baik-baik aja kan. Begitu masuk ke dalam, saya dapatnya dari 2B, kalau nggak 3. Jadi kalau nggak ABCD nggak bisa, saya nggak akan bisa melihat. Usianya berapa? 18 atau 18 kalau sudah berhubungan seksual. Tadi sudah berhubungan seksual 3 tahun. Karena banyak sekali sekarang waktu saya kuliah di Melbourne, ya Allah, saya ada pasien 16 tahun, sudah berapa? 4-5 tahun seksual. Jadi mereka sudah lebih muda hubungan seksual. Ya? Jadi hanya berhubungan seksual yang kita paham. Ya? Jadi kalau tidak berhubungan seksual, misalnya ada terbiarawati. Terbiarawati ada yang berhubungan seksual, lalu dia nikah ya. Nggak usah di dorong-dorong untuk periksa partner, nggak perlu. Ya. Sampai umur, tadi dokter bilang 70, sekarang 72. Kenapa pasien saya yang paling tua ketemu resi intraepithelial septik pada usia 72. Masa saya yang paling tua, jadi saya pasang umur paling tua, ya harus periksa. Jadi ada ibu Anda, nenek, apa sebenarnya, tetangga, kesehatannya, ada yang umurnya 72, sudah aja periksa. Ya, karena makin tua, makin rendah daya tahan tubuh, makin risiko kena HPV. Ya, ada vaksin pencegah kanker cervix yang lupa, ya, era baru, terutama bagi remaja putri dan wanita dewasa. Dan memberikan perlindungan yang ini 16-18 dan 70. Ya, itu aja yang teman-teman perlu ingat. Karena cervical cancer kill every 2 minutes.
Now take time to talk about it, yeah. Ask your doctor how you can best protect yourself. Baik ya. Kalau ada yang mau tanya sama saya ataupun di apa di Zoom ya, ada yang mau tanya, ya. Terima kasih teman-teman dan maksudnya bagaimana pasti banyak hal yang bisa anda. Terima kasih atas pemaparan materinya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan. Boleh dari rekan-rekan yang ada di ruang training ini ada yang mau bertanya? Nanti akan ada 3 unit dari Prodia bagi penanya terbaik. Oke, Pak Derek. Selamat siang dokter, saya Teresia, saat ini saya juga sedang aktif secara seksual. Nah, saya mau tanyakan, tadi kan dokter ada menyinggung soal cairan ya, cairan alami. Nah, bagaimana kalau pasangan yang merasa cairannya nggak cukup nih, jadi agak masih sakit, jadi kita mengakalinya dengan tambahan cairan, itu kemungkinan akan terjadinya penyakit ini tuh gimana sih dok, atau pandangan lain tentang cairan itu sendiri, cairan bangunnya itu sendiri. Terima kasih. Baik. Jadi tadi ya, perempuan itu punya lendir serviks yang akan keluar pada saat dirangsang saat hubungan seksual. Nah, lendir serviks itu berbeda-beda tiap orang. Ya, sama dengan keluar keringat. Ada yang saya, tipe orang yang lari, kalau nggak panas banget, keringatnya nggak keluar. Apalagi kalau saya olahraga nge-gym, gym itu kan tempatnya masih ada AC-nya kan? Saya lari nge-gym di tempat yang ada AC-nya, nggak akan keluar keringat. Efek ini bahasa juga enggak. Beda sama anak saya yang nomor 2, itu saya seperti anak saya nomor 1. Anak nomor 1 begitu. Dia harus lari-lari, pakai panas baru dia keluar keringat. Sementara adiknya, itu makan bakso panas, itu keringat langsung. Ada kan? Makan bakso apalagi pakai sambal, keringetan, itu bedanya. Jadi wanita juga begitu variasinya, ada yang keluar banyak, ada yang tak. Pada dasarnya kalau Anda menambahkan cairan yang steril, yang bersih, dalam sambal. Jangan cairan yang nggak bersih Anda tambahkan untuk melumasi wanita. Ya itu jadinya bagus. Tapi di vagina sendiri ada kuman, namanya lactobacillus vaginalis. Itu ya kadang-kadang normal ada di dalam vagina. Jika Anda harus minum di probiotik. Probiotik itu adalah bakteri yang normal yang ada di dalam vagina. Jika atau di dalam usus, sehingga Anda minumlah itu cairan probiotik banyak ya. Ada yang jualan yang bapak ya. Itu cairan probiotik normal di dalam. Nah, kalau Anda tambahkan cairan tertentu dan ternyata membunuh cairan si bakteri itu bisa nggak bagus. Misalnya Anda tambahkan cairan yang ada antiseptiknya, mati lah itu bakteri. Itu nanti cairannya nggak bagus juga. Sehingga tambahkan cairan yang satu sama dengan pH badan kita, pH bawah, atau tambahkan saja minyak sebetulnya. Minyak itu yang natural ya, misalnya virgin olive oil atau virgin coconut oil itu natural biasa. Bisa ditambahkan di situ, tapi harus bersih. Jangan minyak goreng habis kafe. Bersih dong. Jadi yang bersih yang masih bagus dipakai boleh. Mau tambahannya apa? Vigil atau petek? Terserah. Karena maksudnya semua beda sebenarnya. Ya. Kalau vigil terlalu terlalu kental. Ada yang terlalu encer, dikasih air biasa terlalu encer. Dari yang tengah-tengah, golongan minyak-minyak natural. Jadi Anda coba aja sendiri. Tapi yang aku tadi rekomendasi adalah harus bersih. Ada lagi yang lain? Oke, dok, kita bahas yang ada di online juga ya dok. Oke, pertanyaannya yuk. Negatif ya, yes, yes. Apakah penebalan dinding rahim bisa menyebabkan kanker serviks? Baik, penebalan dinding rahim itu endometrium.
Sementara di serviks itu bagian dalamnya namanya endoserviks. Memang beda. Karena penebalan endometrium disebabkan karena hormon. Sementara tadi kanker serviks disebabkan oleh virus. Jadi memang beda. Jadi kalau ditanya apakah penebalan endometrium bisa menyebabkan kanker serviks? Enggak, karena penyebabnya beda. Apakah penebalan endometrium bisa menyebabkan kanker? Bisa. Kankernya jenis kanker endometrium. Jadi beda. Jadi kankernya beda. Kanker serviks disebabkan oleh virus, sementara kanker endometrium disebabkan oleh hormonal. Jadi bisakah penebalan endometrium menyebabkan kanker? Misalnya yaitu kanker endometrium. Bisa. Pada orang menopause, harusnya dinding rahimnya itu tipis. Kalau pada orang menopause, jadi penebalan endometrium biasanya harus dengan surat. Jadi ya, 25% dari seluruh penebalan endometrium adalah. Oke, memang yang sedang terjadi itu adalah dua hal yang berbeda ya dok ya, tapi sama-sama bisa menyebabkan kanker. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewita, sebelum menikah biasakan ada vaksin serviks juga rekinasi dok. Nah, apakah sudah menikah perlu vaksin ulang karena sekarang banyak informasi yang kita lihat dari medsos dok. Jadi apakah perlu mengulang lagi vaksin jika sudah dilakukan sebelum menikah? Baik, sebetulnya vaksin itu sudah diberikan, yaitu 3 kali pemberian tadi kan, 0, 0, kemudian diulang 1 atau 2 bulan, kemudian diulang lagi 6 bulan. 3 kali pemberian repetisi 3 kali itu berlaku seumur hidup. Jadi kalau diulang, sampai detik ini kita masih diulang kelihatan, baru sekali kamu disuntik, kamu out. Sama seperti COVID gitu. COVID itu kita sekali disuntik ya kita udah aman. Walaupun mungkin nanti kita kena, tapi kita tidak separah kalau tidak kena vaksin. Itu berlaku seumur hidup. Oke, baik. Jadi tidak perlu mengulang vaksinnya lagi ya dok jika sudah melakukan 3 kali vaksin sebelum kita. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sulianti, kalau kita endometriosis, maka bisa menjadi kanker HPV dok? Kista endometriosis seberapa bahaya? Baik, kista endometriosis seperti tadi sudah saya sebutkan ada di kedua indung telur. Ya. Nah, sebetulnya sih dia kalau steril tidak pernah HPV, dia nggak akan menyebabkan kanker. Tapi apakah Anda jamin HPV tidak masuk sampai ke endometrium, sampai ke indung telurnya itu? Tidak ada yang bisa jamin. Jadi memang kami kalau ada kista endometriosis, apalagi kalau sudah lebih dari 3 cm, biasanya kami cenderung untuk ayo kita buang aja. Karena semuanya bisa. Nah, berapa persen endometriosis itu bisa menjadi cancer? Memang persentasenya sangat rendah. Mungkin 0,1, jadi masih 0, sekian. Ya. Kalau kena namanya apes. Nah, kecil sekali persentasenya. Dia tidak seperti kanker serviks. Kalau di serviks ketemu HPV, maka kemungkinan jadi kanker serviks itu lebih besar. Daripada kalau ketemu ada kista endometriosis. Biasanya kita benar-benar harus operasi itu di atas diameternya di atas 5 cm. Jadi apakah ada kemungkinan menjadi cancer? Ya, tapi kemungkinannya sangat kecil. Namanya apes kalau pasnya. Ya. Tapi kalau misalnya ada punya dan sudah lebih dari 5 cm, dan ini harus sudah berbuang. Apalagi kalau ada sudah menopause. Kalau menopause dari daya tahan tubuh kita turun. Kayaknya yang tadinya baik-baik, tapi bisa tiba-tiba jadi tidak baik. Oleh karena itu, rajin-rajinlah walaupun Anda sudah tua, sudah tidak berhubungan seksual, sudah tidak punya anak lagi, sudah tidak ada suami, tetap sebaiknya. Sudah tidak haid lagi, tetap periksa ginekologi. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah dok, kalau kanker serviks ini apakah ada penyebab dari makanan yang dimakan dok? Wah, ada, makanan masuk ke usus. Yang masuk ke vagina itu yang penting. Okay. Kalau misalnya ini dok, sabun pencuci wanita itu ada efek nyata jika bagi penderita kanker. Kalau dari penderita kan, kalau dari jadi penderita masih penderita, dan kalau yang bolak ya. Seperti itu sebagai hal yang baik. Gini, pencuci vagina itu ada dua macam. Ada jenis yang memang pH-nya rendah, tapi masukin ke dalam vagina. Boleh lah, tapi ya konsentrasi karena gini. Vagina itu sama seperti telinga kita, ada daya tahan tubuhnya. Ya. Kalau di telinga itu namanya cairan yang coklat, serum itu. Berapa hari sekali kamu bersihkan?
setiap hari kan. Artinya vagina juga proses dibersihkan setiap hari walaupun mungkin berhubungan seksual apa segala macam. Dia akan membersihkan diri sendiri seperti mata. Berapa kali tetesnya ke mata? Cukup kedip-kedip mata aja kan udah beres. Nah, demikian juga dengan vagina. Sebetulnya ada mekanisme pertahanan tubuh di vagina. Justru jangan masukkan barang-barang ke dalam vagina. Seperti tetes mata, kita kasih mata. Lama-lama matanya bisa kering karena udah tetes mata itu. Jadi yang natural aja. Nah, seperti pupil ya. Pupil. Malah jangan-jangan nanti tangan yang kotor jadi masukin sesuatu ke dalam hidung. Sama ke dalam pilih vagina. Jadi vagina itu bersih saja. Heboh bersih cukup. Mau masukin barang ke dalam, kalau merasa nggak enak, kalau merasa enak, baik-baik aja nggak usah. Kalau Anda merasa, aku kepikiran agak banyak, mungkin lebih baik periksa dulu ke dokter. Apakah ini ada masalah bakteri yang lain? Jadi jangan sembarang, apalagi kalau ada mencuci vagina dengan larutan yang pH-nya di atas 7. Ada tuh, larutannya coklat putih, masuk-masuk itu, malah merusak keluaran normal dari kalau nanti vaginanya kering dan perih kalau dipakai di mahasiswa. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang tadi Ibu ingin bertanya online. Kita akan langsung ya. Selamat siang dokter, saya Hana. Ini mungkin banget termasuk atau enggak, karena kan saya cenderung yang memang haidnya itu enggak lancar. Jadi waktu itu bisa sampai setahun lebih saya haid, dan saya cek ke dokter hanya kasih hormon. Nah ternyata hormonnya itu membuat tubuh saya ini malah semakin besar. Gitu. Nah setelah saya berhenti minum obat, maju lagi enggak lancar haidnya. Nah itu termasuk indikasi kanker kah atau apa itu? Apa memang saya harus konsumsi obat terus untuk melancarkannya? Cuma menjadi lebih apa itu lagi berat badan. Terima kasih dok. Jadi haid yang tidak lancar biasanya karena minum telur berfungsinya kurang sempurna. Minum telur itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang akan mempengaruhi seluruh haid kita secara normal. Nah, pada orang-orang tertentu yang stres itu kita cenderung mengeluarkan hormon yang berlebih untuk mempertahankan. Nah, itu kadang-kadang kalau lagi stres kayak tadi, tadi stres. Jadi ingin makan apa nih saya mas kita? Ya saya masukin yogurt tadi pagi. Terus perut saya lagi makanya saya ingin obat. Karena cenderung kalau kita stres cenderung pilih makan. Kepingin makan itu menyebabkan badan kita gemuk. Kepingin makan itu bikin kita lemaknya tebal. Lemak itu akhirnya menyimpan estrogen di dalam lemak-lemak kita. Akhirnya menyebabkan kita ketika dikeluarkan estrogen dari sini untuk turun bikin mata sel telur, sel telurnya nggak matang-matang, tapi separuh. Pak bisa bagus terus mengeluarkan sel telur. Matang separuh jadi terus dia begini. Matang separuh jadi begini. Jadi nah, kulit itu yang matang separuh itu namanya kista kecil. Biasanya cuma diameter 7 mili, 8 mili, 5 mili, 3 mili, dan ada. Tapi matang separuh, jadi matang separuh, jadi banyak. Kista banyak. Kista yang banyak namanya poli. Poli itu poliklinik, artinya banyak. Poliklinik, banyak klinik, namanya poliklinik. Kalau poli, kista, itu namanya sindroma CCOS, polycystic ovarian syndrome. Biasanya pada orang yang gemuk, gampang stres, ya sehingga haidnya nggak lancar. Kalau saya memang saya senang natural, naturopati. Jadi bagaimana caranya? Satu, kurangin semua karbo yang kamu makan. Karena karbo itu akan menyebabkan gula bertambah naik dan nanti insulinnya jadi keluar. Dan insulin yang keluar terus menerus akibatnya nanti kamu ada sindrom yang namanya resisten insulin. Jadi ketika di sini nyuruh natural dia makan nggak bisa. Jadi satu, kalau saya ini turunkan berat badan dengan diet. Kok lama itu boleh. Nah jadi pertanyaannya berapa lama kamu sanggup itu tergantung diri bukan? Kalau kamu sanggup ya udah turunkan sebanyak mungkin satu. Air yang sampai berbulan-bulan itu juga nggak bagus karena jadi menimbun lemak di dalam badannya. Tambah komplikasi hormon tambah menimbun lemak lagi. Jadi buat saya satu kurangi berat badan dengan diet rendah karbo satu. Kedua olahraga supaya benar-benar badannya bagus kan? Karena dengan badan makin bagus kita bisa memicu ovulasi. Karena ovulasi sel haid itu terbentuk dari sini sistem poros hipotalamus, hipofisis di bawahnya dan kemudian ke endometrium.
Jadi ya udah, sekarang dengan kesadaran diri bahwa kalau saya makan terlalu banyak, saya akan mengganggu badan saya sendiri jadi tidak haid, tambah gemuk dan seterusnya. Dengan kesadaran itu makanan bisa makan. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Karena kita keterbatasan waktu, satu penanya terakhir yang ada di sini ya. Dokter, mau tanya. Kalau misalkan kita sudah menikah, tapi sudah lama nggak pernah berhubungan seks ya, itu kemungkinan kena kanker bisa nggak? Kanker cervix. Penonton, jawab. Bisa nggak kena risiko? Bisa kena risiko. Sama seperti pertanyaan ini dari Siska Turianto. Siang dok, mohon info bagi wanita yang belum menikah, tapi sudah vaksin HPV, apakah tetap berisiko terkena kanker cervix? Kalau dia seks, dia berisiko. Seks ya, tadi masuk ke dalam vagina. Tadi kan saya sudah sebutkan, ada seks itu ada di dalam vagina. Makanya kalau mau periksa harus A, B, C, D. Jangan lupa. Ya. Tapi kalau kamu belum pernah seks, kata Siska, wanita yang belum menikah. Walaupun kita belum menikah, ya nggak akan terkena. Kalau seks, orang belum menikah, vaksin virusnya masuk dari mana? Tapi dia divaksin, kan virusnya disuntikin ke dalam. Ingat, yang disuntikin tadi adalah VLP, virus like particle, bukan virus yang sebenarnya. Jadi dia hanya untuk membangkitkan dari tahan tubuh, bukan malah menyebabkan kanker cervix. Ya? Karena Siska nanya, kalau belum seks gimana? Belum seks ya nggak mungkin kan, dia lawati tadi. Ya nggak mungkin lah kena orang belum seks. Ya, satu. Tapi kalau sudah seks, belum seks udah lama. Udah cerai ini, saya udah lama, nggak lama, belum seks. Nah, bisa tuh begitu dari tahan tubuhnya rendah. Karena begitulah ada yang beberapa pasien saya sudah ditinggal suaminya 20 tahun, 30 tahun, akhirnya sekarang umur 60 tahun, 50 tahun udah kayak nenek-nenek baru pada kena. Kenapa yang muda-muda jangan kena? Karena yang muda-muda yang tahan tubuhnya masih bagus. Jadi, kayak kamu tahu, aku ini sakit apa enggak? Kanker pada stadium awal ada gejala? Tidak ada. Jangan tunggu gejala baru periksa. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Eka. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kepada soal ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Eka ini atas